Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat dan luar biasa. Teman-teman Edukids yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang berada di Pondok Pesantren Al-Amanah Junwangi ya, Krian, Pondok Modern Al-Amanah Junwangi Krian. Teman-teman sekalian, saya sekarang dengan Mas Erik. Mas Erik ini adalah dari F1 yang betul. Beberapa hari kita kemarin melakukan roadshow di berbagai kota. Ada berapa kota Mas tepatnya ya? Tiga kota dengan Sidoarjo Krian ini. Berarti yang pertama apa? Lamongan. Yang pertama Lamongan, Ponpes juga Pak. Ya, Ponpes. Karangasem. Karangasem Muhammadiyah. Paciran Lamongan. Lamongan. Kemudian yang kedua SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung. Tulungagung dan sekarang berapa kampus di sana kemarin? Kampus ya, Bhinneka Pak. Iya, Universitas Bhinneka. Kemudian Bhinneka. Yang ketiga hari ini. Hari ini Pak. Kita berada di Pondok Pesantren, Pondok Modern Pesantren Al-Amanah. Kita juga melakukan apa Mas Erik ini? Implementasi untuk SIMAK ID dan TOT untuk ASA Pak. TOT untuk ASA. Gimana rasanya perjalanan selama 3 hari ini? Luar biasa Pak. Luar biasa, capek luar juga biasa. Capek tapi seneng Pak. Kenapa? Karena kita ikut membantu mensupport programnya untuk Jatim Cerdas Pak. Ya. Programnya Ibu Gubernur. Ya. Dan juga programnya dari Mas Menteri ya Pak. Ya. Untuk digitalisasi sekolah. Jadi Komnasdik Provinsi Jawa Timur teman-teman sekalian, ini bekerjasama dengan F1, dengan ASA, dengan SIMAID untuk membantu digitalisasi pendidikan betul. Di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, karena kita juga punya kepedulian terhadap bagaimana anak-anak siswa didik ini, anak-anak bangsa ini betul. Menemukan talenta ya, betul. Potensinya, bakat dan minat dia. Ya, okay. Betul, Pak. Pengalaman menarik apa Mas Erik yang didapatkan selama beberapa pekan ya, seminggu ini ya? Seminggu full Pak. Seminggu ini. Seminggu full. Pengalamannya luar biasa karena ya. Kita tiap daerah itu punya karakteristik tersendiri ya, sendiri, Pak. Punya karakteristik sendiri. Sendiri terus kita ketemu dengan berbagai Bapak Ibu guru yang luar biasa. Ya. Ya. Kemarin kita tidur di sekretariat PGRI, Pak. Jadi teman-teman jangan salah, kita tidak tidur di hotel. Tidak di hotel, Pak. Tapi di Lamongan kita tidur di pesantren, Pak. Pesantren. Ikut dengan santri-santrinya, Pak, di sana. Iya. Jadi apa? Ikut lanjut, merasakan, Mas. Ya. Kesan-kesannya luar biasa Pak, terutama karena kita ikut mensupport untuk pendidikan di Jawa Timur ya. Dan atensi dari semua peserta juga luar biasa, mereka begitu antusias, begitu semangat untuk mengikuti pelatihan sampai selesai ya. Bahkan kita mulai 2 hari berturut-turut itu dari pagi sampai sore Pak, tapi semangatnya mereka nggak berkurang sampai 2 hari tiap kota itu. Dan mudah-mudahan di kota ketiga ini Sidoarjo. Mudah-mudahan semangatnya masih sama. Oke, karena kita sudah yang keliling aja kita masih semangat Pak. Baik teman-teman sekalian, jadi kita ini punya program yang disebut dengan guru asik. Orang tua asik, siswa asik, bahkan santri asik. Lah kadang-kadang kan kita bertanya asik itu apa? Hanya itu antusias teman-teman sekalian. Jadi segala sesuatu memang butuh antusiasme. Ya. Kemudian S-nya itu strategi diri. Betul. Jadi kita punya strategi diri dan ASA itu membantu untuk mengembangkan agar anak-anak didik punya strategi betul. Diri, punya pengendalian, punya pengembangan diri dan sebagainya. Kemudian I-nya jangan lupa adalah inisiatif. Segala sesuatu perlu inisiatif dan yang keempat adalah kolaborasi. Betul. Maka disinilah pentingnya kolaborasi. Kalian. Baik, terima kasih Mas Erik. Sama-sama. Kapan-kapan kita bisa lanjut lagi di kota-kota kasih, di Jawa Timur. Ya, amin. Insya Allah. Teman-teman sekalian, kalau Anda ingin menemukan potensi bakat talenta Anda, bahkan sekolah Anda, lembaga Anda ingin digitalisasi pendidikan, segera hubungi kami. Salam dahsyat dan luar biasa bersama EduCoach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.